Baik, disampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang telah hadir tentunya di Bapak Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek. Teriring ucapan terima kasih yang tiada berhingga atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Kami sampaikan informasi agar rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini dapat segera kita ikuti bersama. Berkenan kepada seluruh undangan yang masih berada di seputaran area parkir, mohon berkenan untuk dapatnya segera memasuki tempat acara agar rangkaian acara dapat segera dimulai. Kembali lagi kami sampaikan kepada para undangan yang masih berada di seputaran area parkir, mohon untuk dapatnya segera memasuki tempat acara dengan mengisi daftar hadir terlebih dahulu di depan, dan kami persilahkan untuk menuju kursi undangan yang telah disediakan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Dan kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Trenggalek di tempat acara. Selanjutnya kami persilahkan untuk dapatnya menempati kursi undangan yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan hari ini, terimalah persembahan apik Tari Trenggalek Jati sebagai simbol semangat masyarakat Kabupaten Trenggalek. Boleh berikan aplausi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami sampaikan selamat datang dalam sebuah rangkaian acara yang luar biasa, sosialisasi pengembangan ruang terbuka hijau dalam mendukung program Kampung Iklim di Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya rangkaian acara pada kesempatan hari ini diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan tentunya pada kesempatan hari ini Kamis 14 Juli 2022 di Pendopo Agung Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek telah hadir bersama di tengah-tengah kita yang terhormat Bupati Trenggalek beserta Forkopimda Kabupaten Trenggalek atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, yang kami hormati Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati pula para asisten sekda, para kepala UPD yang hadir, kepala desa se-Kabupaten Trenggalek, dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati pula. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup Ibu Sulistiyawati SEMM. Kami persilahkan. Baik, disampaikan terima kasih atas sambutan dari Ibu Sulistiyawati. Dan hadirin undangan yang kami hormati, merupakan rangkaian acara selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Bapak Haryo Pambudi S.Bud. MSc. Kami persilahkan. Izin berkenan tetap di tempat, Kepala Balai, kami persilahkan untuk tetap di tempat, dan kami undang yang terhormat Bupati Trenggalek untuk berkenan menyerahkan jendera mata pada kesempatan hari ini. Kami undang dengan hormat Bupati Trenggalek, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan berkenan yang terhormat Bupati Trenggalek untuk menyerahkan jendera mata berupa vandal dari Kabupaten Trenggalek kepada Kepala Balai Bapak Haryo Pambudi. Dan juga
Berkenan menerima pola portofolio apresiasi pembinaan Proklim Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, berkenan untuk menerima DLH Provinsi Jawa Timur pada kesempatan hari ini diwakili oleh Subkoordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Juga sekalian portofolio apresiasi pembinaan Proklim Kabupaten Trenggalek untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Baik, foto bersama selesai, berkenan kembali ke tempat dan dilanjutkan sambutan serta arahan dari yang terhormat Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin. Kami persilakan. Disampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan yang terhormat Bupati Trenggalek, Bapak Muhammad Nur Arifin. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebelum kita ikuti bersama sesi pemaparan materi dan juga diskusi, marilah kita simak dengan seksama testimoni peraih penghargaan Proklim kategori utama dari kelompok masyarakat pengawas konservasi penyu Taman Kili-Kili Dusun Bendogolor, Desa Wonojoyo, Kecamatan Panggul, Bapak Eko Margono. Kami persilakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Tentunya kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.